Indonesia Corruption Watch atau ICW menyerahkan daftar 10 nama calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinilai tidak layak jadi pemimpin KPK kepada panitia seleksi. Koordinator Divisi Investigasi ICW, Febri Henry, mengatakan temuan 10 nama itu merupakan hasil penelusuran rekam jejak 19 kandidat calon pemimpin KPK yang dilakukan lembaganya selama 3 pekan. ICW menilai dari 19 nama yang mereka teliti, ada 10 kandidat yang tidak layak. Febri mengatakan 10 nama tersebut terdiri dari berbagai unsur, tapi ia enggan membeberkan identitas mereka. Febri berdasarkan pengalaman dan penelusuran lembaganya menemukan 23 temuan masalah dari rekam jejak 10 kandidat. Sebanyak 15 temuan diantaranya terkait dengan integritas, 5 temuan mengenai kualitas dan kompetensi, serta 3 temuan terkait dengan persoalan administrasi. Nama-nama itu akan kami tampilkan nanti di dalam web kami. Jadi sekarang waktunya buat teman-teman sekalian. Kalau ada yang ingin bertanya, kami lengkap di sini bersembilan, silahkan mau bertanya kepada siapa penanganan korupsi. Arif, mana tadi ya? Dan mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk kehadiran.